Laga Liga 1 2022-2023 Rans FC versus PSM Makassar Senin 15 Agustus 2022 malam merupakan adu strategi pelatih Rahmat Darmawan dan Bernardo Tavares. Dalam pertandingan di Stadion Pakansari Bogor pukul 19.15 WITA, pelatih Rans FC kemungkinan akan menerapkan formasi 4-1-2-3. Sedangkan pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares kemungkinan akan menerapkan formasi 3-5-3. Dalam laga ini Rans FC akan bertindak sebagai tuan rumah, sedangkan PSM Makassar sebagai tim tamu. Dalam kompetisi Liga 1 2022-2023 ini merupakan kali pertama PSM Makassar bersua dengan Rans FC. Rans FC merupakan klub baru di Indonesia yang merupakan akuisisi dari klub Cilegon United. Laga Rans FC versus PSM Makassar merupakan duel kakak tertua versus anak baru. Sebab PSM Makassar adalah klub tertua di Indonesia yang berdiri sejak 1915. Meski sebagai anak baru, Rans FC berambisi meraih kemenangan atas PSM Makassar. Hanya saja berdasarkan statistik, di tiga laga terakhir Liga 1 2022-2023, PSM Makassar tampil lebih dari Rans FC. PSM Makassar sejauh ini di tiga laga Liga 1 2022-2023 belum terkalahkan.